Kalau PBWSI kan antar klub langsung, tapi kalau ini melalui tahapan antar desa di masing-masing kecamatan, kemudian juaranya dari kecamatan itu maju untuk tingkat kabupaten. Ini hadiah totalnya 50 juta, yaitu 20, 15, 10, dan 5 juta. Jadi total 50 juta. Kompetisi atau turnamen dengan piala bergerak untuk Kudus pada tahun 2024 ini merupakan yang pertama kali. Diselenggarakan oleh siapa ini, Pak? Diselenggarakan oleh Pemkab PBWSI Kudus dengan pemrakarsa atau sponsor dari Pak Pandi. Membuat kompetisi secara kabupaten seperti apa ini, Pak? Kalau kompetisi rutin PBWSI itu ada kalendernya tersendiri. Namun karena ini ada yang memerapakan saya, akhirnya kami dari Pemkab ini mengakomodir, kemudian menugaskan saya dan teman-teman untuk melaksanakan turnamen ini. Mungkin ada perbedaan nggak, Pak, untuk kalender PBWSI sendiri dengan perbandingan saat ini? Ada. Kalau PBWSI kan antar klub langsung, tapi kalau ini melalui tahapan antar desa di masing-masing kecamatan, kemudian juaranya dari kecamatan itu maju untuk tingkat kabupaten. Lebih seru dan hadiahnya lebih besar. Kalau yang di tingkat kecamatan itu jumlah total hadiah itu 10 juta, yaitu 4, 3, 2, 1. Tapi kalau ini hadiah totalnya 50 juta, yaitu 20, 15, 10, dan 5 juta. Jadi total 50 juta. Saat ini ada 9 peserta atau 9 kecamatan. Ya, hasil dari seleksi di tempat pertandingan di tempat kecamatan ini. Masing-masing kecamatan ya, ya. Berarti juara yang di kecamatan itu mewakili dan ini bebas bond, dalam artian yang boleh masuk ke lapangan itu 3 bond. Oh gitu. Boleh dari atlet gitu juga? Iya, boleh dari tingkat manapun, dari provinsi ataupun nasional, bahkan internasional kalau bisa diakomodir. Yang penting dalam pertandingan itu 3 orang yang turun ke lapangan itu bonnya.